Abang kan ada pemilihan umum, jadi aku mau pulang kampung ah. Hei Wati, mau pulang kampung itu mau puasa. Pemilihan kan masih lama, bahkan sesudah lebaran. Iya sih, kan pencoklitan sementara berjalan. Jadi kalau kita tidak ada di tempat bagaimana? Itu mah terserah dari petugasnya. Iya juga sih. Ya cepat saja Bastrika, kita kan mempersiapkan bumerang untuk Mano. Tunggu, ini kurang selembar lagi. Lupain aja. Ayo kita beraksi sekarang. Aku mau pergi beli terapi dulu ya. Sekarang kita harus balas dendam sama mak-mak pirang itu. Iya. Pokoknya tarang bekeng pingsan tadi ya. Baru tarang melari entah kemana. Entah kemana bagaimana sih kamu nih Tiara? Macam lirik lagu aja. Sudah jawabannya bicara, atur saya kamar ini senjata. Saya mau bawa telepon dulu di mana, oh ya? Oh iya, kita ambil HP. Ini nomor di mana, halo, Mano. Boleh ke rumah saya sebentar? Ini, soalnya saya kehilangan barang. Dari semenjak saya berkelahi dengan Wati, barang-barang saya hilang-hilang semuanya. Nggak tahu dia kemana barang-barang saya. Maksud saya, temani saya ke kantor polisi. Temani saya mau laporin ke barang, karena barang-barang saya hilang semuanya. Entah tahu kemana. Saya juga tidak tahu. Makanya jadi saya mau suruh temani Manao ke kantor polisi. Oke, terima kasih Manao. Wah, ternyata sapi hasutan berhasil. Ternyata dorang bikin bakalai dorang. Sekarang mau bikin hasutan baru lagi. Thank you.
Oh, pas-pas ruang perumah itu ada tabu. Kenapa li kamu tak mau badengar, eh? Lengkap. Assalamualaikum, Wati, Tiara. Astaga. Hei, siapa ini? Di mana Wiwi? Ah, di Wati dan Tiara ada ikat saya. Mana kamu dong mau ikat? Ya, dibuka di sini tidak percaya. Coba sini sama ikat. Hei, saya tidak mau. Sama kasih, sama kasih persulit. Thank you.